sesuatu ya teman-teman. Ini prosesnya tadi di rumah. Gulung ya? Langsung goreng. Gulung goreng. Itu sendoknya berapa ini, Mak? 1000. Enggak rugi ya, Mak, ini, Mak? 1000, Mak. Kau kuat deh, teman-teman ya. Ini kalian puas ya. Nah, jualan di pasar takjil ini mulai jam berapa, Mak? Ya, 2:30 ya. Ini kalau beli di sini porsian apa bijian, Mak, biasa ya? Iya. Terserah sing tumbas nggih. Jadi kaya umpamane tumbas 5000 ngoten nggih, gak apa-apa ya. 5000. 10000 11 ya. 10000 dapat bonus yo. Itu banyak cuma telur tok itu, Mas. Bolong-bolong. Praktis ya. Lek ngadonin dari rumah itu jam berapa biasanya, Mas? Ya mau berangkat jam 2. Jam 2. Kita lalu di mixer. Di mixer. Atau enggak di tempat jualan kita menyaduk kok. Sudah cukup, Mak ya? Cukup, enggak ada yang kita nih, Mak. Oh, wis sama dari 20 tahun lah. Buh. Ini mulai dari 200. ₹200. Jadi, mulai kita masih kecil nih udah jualan ya teman-teman ya. Mak ini aslinya mana nih? Aslinya Gunung Kawi. Rumah aslinya Gunung Kawi? Ya. Kok sampai Karangploso ini gimana nih ceritanya? Karangtau, Borokerto. Kalau suaminya Mak? Orang? Giri. Orang Giri ya? Tapi sudah menetap di Karangploso ya Mak? Alamatnya di mana Mak? Tadi? Bapakan ya dekat sini ya teman-teman ya. Jadi namanya lengkapnya siapa, Mak? Mak siapa? Ya. Mak Sulistia teman-teman. Ini telur jumbo ya. Di pasar takjil mulai jam 2:30 Mak ya. Sampai maghrib ya. Kalau porsian 10.000 dapat 12. Kalau isian 1000-an. Nah ini kalau satu hari itu sampai berapa telur, Mak? Ya enggak, dulu pasar kami ini hanya sepi. Kalau alam-alam hujan gini gimana, Mak? Alam-alam hujan ini ya paling 5 kilo lah. 5 kilo ya teman-teman ya? Itu masih hujan loh, Mak. Hujan 5 kilo, Rek. Sayang oleh Kak hujan. Kalau enggak hujan biasanya berapa? Kalau sama ya, bisa 11 kilo ya. Teman yang mau datang ke pasar takjil ini nih mulai 2:30 ya. Bapaknya ya itu ada di sebelahnya, sebelah ini ya teman-teman ya, sebelahnya sebelah, dan ini pasarnya, pasar Langlang ya. Langlang Singosari Malang Jawa Timur ya. Ini lokasinya tepat agak depan kita ini. Biasanya orang-orang tuh bukunya lebih 20.000 tuh banyak Pak ya. 25 tusuk satu orang kali 10 orang itu udah berapa ya teman-teman ya. Ini ide usaha yang sangat menjanjikan. Cuma telur sama bumbu doang Mak ya. Iya. Simple ya. Kita bener-bener ini pelaris ya Mak ya. Seperti ini Mak, ya nopo Mak, cara nih cek sukses, cek dapat uang supaya berkah. Uang kalau mencari kerjaan ya usahakan ini ya nggak apa-apa. Ya. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu Mak ya. Jangan malu-malu, nggak susah, malu-malu aja. Intinya ini kita berbagi ilmu Mak ya, pokoknya tergantung niat Mak ya. Niat, 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 ni
Ini jadi kiat-kiat usaha kata mak yang penting niat dan barokah ya teman-teman ya. Oke, mak matur suwun nggih mak nggih atas infonya, semoga berkah ya. Dadah mak, terima kasih.